Perhimpunan Agong UMNO membuka tirai malam ini dengan perasmian persidangan sayap pemuda dan puteri oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan, dan ini merupakan perhimpunan agung pertama UMNO sejak parti itu bekerjasama dengan seteru politiknya sebelum ini dan membentuk kerajaan perpaduan. Kita terus saja bersama rakan sugas Ridaudin Daud di Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTC. Ridaudin, apa agaknya yang bakal menjadi agenda utama perhimpunan pada kali ini, kerana ini adalah kali pertama seperti yang saya katakan tadi? Di pusat penjelasan ini Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan yang dijadualkan tiba pada jam 8.40 malam. Pastinya beliau akan berucap, saya kira mungkin dalam jam 9 malam dan ke atas, dan mungkin akan habis satu jam ataupun mungkin lebih daripada itu, lebih pada satu jam. Itu antara topik intipati yang akan berlaku pada hari ini, kerana kita ada lagi 4 hari sebenarnya. 11 sampai ke 14 sudah pasti ada banyak perkara yang akan dibincangkan, yang akan dibangkitkan, yang akan diusulkan oleh semua perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agong UMNO 2022 pada hari ini sampai ke hari Sabtu ini. Jadi antaranya baru saja siang tadi sebenarnya Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan ada mengatakan bahawa antara perkara yang mungkin akan dibangkitkan adalah kegagalan UMNO mencapai keputusan cemerlang pada PR15 antara agenda utama dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022. Selain itu, beliau berkata bahawa perwakilan boleh menjadikan perhimpunan tersebut atau perhimpunan ini sebagai platform bagi menyampaikan pandangan ataupun mungkin idea berkenaan dengan keputusan itu, hala tuju UMNO dan sebagainya. Itu antara yang dikatakan oleh Datuk Seri Mohamad Hassan. Namun saya menjangkakan ada juga beberapa perkara lain yang akan dibincangkan, terutamanya melibatkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan, kerana kita tahu, kita sedia maklum bahawa dalam Perhimpunan Agong UMNO sebelum ini jelas dinyatakan, tegas juga dinyatakan bahawa no Anwar, no DAP. Namun kalau kita lihat sekarang sudah pun bergabung, perwakilan inginkan kejelasan dan mungkin juga apa strategi perjuangan pada masa akan datang dan seterusnya, melibatkan pilihan raya negeri, 6 negeri ini pastinya akan turut dibincangkan. Kerana kalau diikutkan kepada keputusan PRU15, nampaknya Perikatan Nasional itu agak bagus juga keputusannya. Adakah apakah yang perlu dilakukan oleh UMNO untuk kembali mendapatkan sokongan daripada orang Melayu dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang melihat seni politik ini sebagai indah, namun ramai juga yang melihatnya dengan keadaan gundah. Namun sudah pasti indah dan gundah ini akan diterjemahkan selama 4 hari Perhimpunan Agong UMNO ini, Jasmine. Jadi saya rasa buat masa ini itu sahaja dulu. Kembali dulu kepada rakan tugas.